Welcome back to my article videos guys. Dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki daftar 5 berita transfer Liga 1 Indonesia 2020 seperti yang baru saja dikutip dari tribuns.com 5 Februari 2020. Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sepak bola tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, sebelumnya kita telah memberikan update terbaru tentang 3 berita transfer Liga 1 Indonesia 2020 dan kali ini dalam kesempatan kali ini kami telah memiliki daftar 5 berita transfer terbaru. Daripada kalian penasaran, berikut daftarnya. Di nomor pertama ada gelandang bertahan asal Tajikistan, Nuriddin Dahronov, yang hengkang dari klub Oman dan bermain bersama dengan Borneo FC hingga 31 Desember 2020 mendatang. Selanjutnya ada winger lincah milik tim nasional Indonesia, Sadil Ramdhani, yang dirumorkan bakal mengenakan jersey Persib Bandung. Bukan hanya sekedar rumor, bahkan Sadil Ramdhani sudah memberikan kode di media sosial Instagram. Di nomor ketiga ada Sulham Zamrun yang sudah resmi bergabung bersama dengan Persib Bandung. Satu hal yang menjadi catatan nih guys, Sulham Zamrun sebelumnya juga pernah membela Pangeran Biru pada tahun 2015 silam. Di nomor 4 ada pemain 24 tahun yang musim lalu bermain untuk Tira Persikabo, siapa lagi kalau bukan Rizka Wongsiwo. Pemain asal Papua itu memutuskan untuk hijrah dan bergabung bersama dengan klub asal Jawa Timur, Persela Lamongan. Nah, di nomor terakhir ada rekan seperjuangan Evan Dimas Darmono saat masih memperkuat timnas U19, Paulo Sitanggang, yang musim ini bakal berjuang bersama dengan tim promosi Persik Kediri.